Halo guys, ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, kali ini Koko Evan mau review garapan di bengkel kamesinya yang kurang rapet. Garapan apa? Toyota Corolla body kit custom full sama wet body sudah kelar. Memang belum dicuci. Kenapa? Soalnya ada bagian-bagian yang perlu dicat, guys. Jadi kalian pin tahu nih, guys ya. Soalnya memang bagiannya memang perlu banget untuk dibenah-benahin. Nah, nggak pakai lama deh, Koko Evan bakal spill body kit yang Koko Evan garap. Bumper depan, bumper depan full, full custom, guys. Di sini Koko Evan bikin depannya kesannya itu sporty, mewah. Sporty mewah, sporty elegan ya. Gimana itu nyebutnya? VIP style. Wah, mantep. Fajri udah paham tuh. Nah, di sini Koko Evan mainkan dua warna, antara warna hitam dan gunmetal, dan ada kayak honeycomb di dalam ini. Kesan aeronya, kesan sportinya dapet, guys. Dan Koko Evan tetap membuat fog lamp originalnya tetap ada tuh. Mantap gak? Jadi menurut Koko Evan dari depan looknya benar-benar lebih gede, habis fitness nge-gym, jadi keker. Kemudian yang pasti orangnya nggak pingin banget terlalu bawah. Ini menurut Koko Evan udah fittingan yang bisa dipakai sehari-hari. Soalnya kurang lebih, nah 9 jari. 9 jari guys. Nah 9 jari kan. Kurang lebih 9 jari itu bisa dipakai. Soalnya kalau 7 jari agak-agak riskan. Ini 9 jari masih bisa dipakai untuk normal, pemakaian normal. Tapi guys, kalau ada apa ya, undak-undakan tinggi, itu harus miring, guys. Soalnya memang ini sama standarnya kemarin itu beda kurang lebih sekitar 1,5 jari. Jadi Koko Evan bikin yang memang untuk pakai harian. Oke. Okay? Dan ada kanatnya yang bikin mobil ini aero banget, guys. Dan mobil ini sudah yang pasti udah pakai lampu yang sudah dimodifikasi, tapi Koko Evan nggak tahu ngarepnya di mana. Nah, sampingnya wet body, guys ya. Wet bodinya natural dan ada tekukan ini. Jadi kesan sportinya dapat, mewahnya dapat. Nah, kita lanjut. Ini udah di wet body, guys ya. Udah di wet body, soalnya udah dilebarin orangnya, soalnya ganti velg dan kita nyesuaiin dengan fitment velgnya. Nah, bagian sasket Koko Evan pakai dua warna, warna gunmetal sama warna hitam. Kesan mobilnya kelihatan gahar, sportinya juga dapet banget, guys. Mantep lah pokoknya, mantap. Bagian belakang wet bodinya Koko Evan bikin natural juga, aksen-aksen sportinya juga dapet dari sini, guys. Untuk tarik ke belakang natural, ngikutin sama lebarnya velgnya. Overall 4 jempol. Dan velg belakang itu dia lebih lebar daripada velg depan, guys. Ini velgnya ori, jadi dari temennya yang bawa di sini, namanya Om siapa ya? Ayo siapa ya? Om Dadi. Nah, Om Dadi yang bawa rekomend temennya ke sini, guys. Overall udah kelar semua. Dan kita lanjut yang nggak kalah keren, body belakangnya. Tuh body belakangnya, buh, mantep, guys. Jadi kesan aeronya, sportinya, elegannya dapet banget. Nah, ini kalian, ini kan belum tak pasang-pasang ya logo-logonya. Soalnya kemarin kan udah di stiker total, Koko Evan klientisasi. Soalnya kemarin pakai stiker nggak salah hitam dong. Klientisasi itu logo-logo lambang-lambangnya yang menurut Koko Evan pantas Koko Evan pasang, guys. Soalnya logonya itu banyak banget. Fajri pasti tahu logo-logonya. Jadi nanti Koko Evan beliin logonya Toyota yang dulu sini lah, nggak salah logonya Captain America salah atau apalah. Bintang ya. Nah, nanti diganti yang normal ya. Ya guys ya. Ya udah, ini sensor-sensor parkirnya Koko Evan pasang originalnya tetap. Nah, kita di sini mau brewek-brewek kayak mobil baru, guys. Brewek apa? Ini plastiknya ya. Kita brewek ya, Fadri ya. 1 2 3. Kayak mobil baru aja, Bro. Oke. Sisi satunya, guys. Ini termasuk apa ya? Stop lamp belakang yang buat bumper yang bisa rating juga di Koko Evan tunjukkan itu custom by Koko Evan. Tapi
lampunya itu aftermarket, tapi pangkonya itu custom. Oke, kita brewek sekali lagi, Fajri. Nikmatnya. Oke. Nah, kita coba bentar lagi ratingnya Fajri. Fajri tunggu sini ya. Ini kan lampu kota. Kita coba ratingnya. Gimana? Beuh. Asik. Mantap kan? Mantap kan? Nah, ini salah satu dari Koko Evan punya ciri khas, punya style. Jadi Koko Evan mesti ada lampu bumper tambahan, soalnya kan bumpernya terbesar. Jadi harus ada tambahan lampu di bagian bumper untuk tahu itu ada bumper lebih besar daripada bodinya, guys. Menurut Koko Evan, jadi ada kayak aksen lampu lagi, itu cakep banget. Dan Koko Evan tengah juga, ini adalah aksen lampu juga. Dan lampu tengah, kalau rem, itu lebih terang. Nah, ini bukan lampu-lampu yang istilahnya kayak aftermarket, tapi yang biasa ya. Ini Koko Evan udah beli di Thailand, udah lama banget, dan ini produknya pat jempol. Jadi dari kualitas, habis itu nyalanya, lampunya, sama totalitasnya, ini lampunya beda sama yang kalian-kalian kalau beli lampu segitiga beda. Ini lampu kotak, kotaknya mantep banget. Nah, guys, aksen dua warnanya udah kental banget ya. Sebenarnya Koko Evan mau ngeracunin spoiler di belakang sini, guys. Cuman ya orangnya pingin gini dulu biar lihat hasilnya. Ya udah, Koko Evan tunjukin. Tapi ini belum dicuci ya, guys. Ya, belum cuci. Tinggal di Fajri aja ngedit. aduh. Pokoknya cakep banget. Dah. Jadi lampunya bawah udah ngikutin rating. Kita coba lampu tengah, Fajri. Fajri, sup. Nah, ini kita coba lampunya lebih terang, Fajri. Iya, benar ya? Iya, benar. Nah, mantap gak, guys? Nah, kayak gitu, guys. Jadi sekian vlog dari body kit custom by Auto Concept yang Koko Evan garap. Udah kelar semua, tinggal cuci, tinggal ya perbaiki yang kemarin bekas stiker-stiker yang nempel, ternyata dibuka itu dia catu bagian catnya. Nah, menurut Koko Evan seneng banget, dan menurut Koko Evan ini pantas pakai banget. Tinggal dibersihin, ya tinggal tadi Koko Evan sebut tadi ya. Oke, guys, kalau kalian suka komen, kalau kalian ada masukan juga komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Salam dari Koko Evan. See you, guys. Capcus.